Universitas Terbuka. Selamat berjumpa lagi dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan kode SPA 4229. Kali ini, kita akan membahas topik yang menarik, yaitu institusi dan ekonomi kelembagaan. Oke pemirsa, dalam sehari-hari dalam kehidupan kita, sehari-hari kita selalu berkelompok dan berkumpul. Misalnya dalam kegiatan gotong royong, dalam kegiatan arisan. Itu merupakan kegiatan yang yang biasa kita lakukan. Nah, bagaimana peran institusi dalam perekonomian? Nah, tentunya banyak Orang yang menganggap bahwa institusi seringkali tidak berperan, namun dalam topik kali ini, bagaimana institusi itu berperan dalam perekonomian? Nah, pemirsa, dalam berkelompok seringkali kita merasakan ada pertentangan antar individu, kemudian individu dengan kelompok. Nah, bagaimana cara mengatasi? pertentangan dan kendala yang terdari, yang terjadi dalam sebuah institusi Nah pembahasan kita kali ini akan mengedepankan tentang peran institusi dalam perekonomian Nah selanjutnya kita akan membahas masalah siapa sih yang memiliki peran mengembangkan institusi. Kita akan membahas mulai dari tokohnya. Nah, salah satu tokoh yang berperan dan mempunyai banyak tulisan serta riset terkait dengan institusi adalah salah satu salah satunya Douglas North. Nah, Douglas North adalah pemenang Nobel tahun 1993 atas tulisannya tentang peran kelembagaan dalam perekonomian nah apa sebenarnya institusi yang dimaksud oleh Nord? Pada modul disebutkan bahwa institusi adalah aturan main, the rule of the game, atau pro, prosedur yang mengatur bagaimana masyarakat berinteraksi. Kemudian ada juga organisasi atau the player. Jadi selain rule of the game ada juga playernya. Kemudian Douglas North juga mengungkapkan bahwa ada aspek ketiga terkait dengan institusi, yaitu keseimbangan. Bagaimana interaksi antar the player kemudian antar masing-masing pelaku ini mencapai keseimbangan. Nah, pemirsa, selanjutnya dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita menjumpai adanya aturan formal dan aturan informal. Nah, aturan formal itu, misalnya, perundang-undangan. Setiap kali langkah kita untuk memecahkan sesuatu, selalu ada undang-undang yang mengatur. Di sisi lain, ada aturan tidak formal. Nah, apa aturan tidak formal? Aturan tidak formal dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan norma adat istiadat dan dalam konsep kelembagaan atau institusi, kedua aturan formal dan aturan tidak formal berusaha mengurangi apa yang dinamakan biaya transaksi dan ketidakpastian. Nah, disinilah peran institusi dalam perekonomian. Oke, pemirsa. Selanjutnya, ada salah satu tokoh kelembagaan ekonomi yang memunculkan yang namanya New Institutional Economic. Nah, salah satu tokohnya adalah Oliver Williamson. Pemirsa dapat perhatikan pada bagian berikut. Williamson mengembangkan empat tingkatan institusi. Nah, pada bagian bisa dilihat bahwa... Ada tingkatan pertama. Tingkatan pertama disebut sebagai tingkat yang melekat. Itu berupa institusi informal, adat, dan tradisi. Nah, pada bagian tingkatan institusi disebutkan bahwa Williamson juga mencantumkan frekuensi institusi ini bisa melekat dalam masyarakat disebutkan bahwa frekuensi melekat untuk tingkatan pertama ini cukup lama karena sudah merasuk ke dalam kelembagaan masyarakat. Contohnya apa? Institusi informal adat tradisi itu sudah bisa diterima dalam jangka waktu puluhan tahun. Nah, tujuannya apa? Tujuan norma dan adat atau tradisi adalah non-kalkulatif. Artinya apa? Bersifat spontan, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, tingkatan kedua. Tingkatan kedua ini terkait lingkungan institusional, terkait aturan formal. Nah, tingkatan kedua ini memiliki hubungan dengan tingkatan pertama, Tingkatan ketiga dan tingkatan keempat, nah, pada bagian tingkatan institusi diketahui bahwa ada tanda panah ke bawah dan ada tanda panah ke atas. Nah, apa sih maksudnya? Nah, maksudnya adalah bahwa tanda panah ke bawah, bagaimana institusi dari tingkatan yang lebih tinggi mempengaruhi tingkatan yang lebih rendah. Contohnya, contohnya adalah institusi tingkatan kedua berupa lingkungan, aturan formal akan mempengaruhi institusi tingkatan ketiga yaitu tata kelola atau governance. Nah, apa tata kelola itu? Tata kelola adalah sistem kontrak dan penyesuaian biaya transaksi. Nah, Tata kelola ini akan terkait dengan tingkatan di bawahnya, yaitu tingkatan keempat. Nah, tingkatan keempat ini adalah berupa alokasi sumber daya. Nah, disinilah peran institusi yang dapat mempengaruhi perekonomian, yaitu apa untuk alokasi sumber daya. Dan kalau kita perhatikan, frekuensi berlakunya tingkatan keempat ini terkait dengan waktu yang terus-menerus, sehingga di sini bisa kita katakan bahwa antara tingkatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ada saling hubungan mempengaruhi dan timbal balik. Nah, pemirsa dapat lihat pada anak panah yang mengarah ke atas pada anak panah yang mengarah ke atas ditandai dengan garis putus-putus. Itu artinya apa? Bahwa ada umpan balik dari institusi yang rendah ke institusi yang tinggi. Nah, demikian tingkat institusi yang dikembangkan oleh Williamson. Oke, pemirsa, selanjutnya dari sisi teori apa? Peran institusi dalam perekonomian. Dalam pembangunan ekonomi, awalnya institusi atau kelembagaan berkembang berdasarkan teori atau kajian sosiologi yang membahas tentang norma, tingkah laku, atau adat istiadat. Kemudian, tahapan berikutnya berkembang kajian politik. Kajian politik ini terkait tindakan kolektif, kemudian berkembang kajian psikologi. Nah, kajian psikologi ini lebih terkait dengan pilihan individu, perilaku individu, berkembang lagi ke ilmu sistem. Kajian sistem terkait dengan lingkungan. Nah, kembali pertanyaan muncul: peran institusi dalam ekonomi itu seperti apa? Nah, akhir-akhir ini muncul teori ekonomi kelembagaan baru, artinya apa? kelembagaan bisa dilihat dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi akan membahas apa yang dinamakan biaya transaksi, kemudian asimetrik informasi, kemudian tindakan kolektif. Nah, karena aspek institusi ini penting untuk perekonomian dan kinerja perekonomian, maka saat ini pengembangan Kelembagaan lebih diarahkan ke aspek ekonomi, walaupun tidak meninggalkan aspek psikologi, politik, antropologi, dan lain sebagainya. Nah, pemirsa, selanjutnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perekonomian global seperti saat ini, seringkali memunculkan apa yang disebut sebagai perubahan institusi. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab perubahan institusi? Banyak hal yang menyebabkan perubahan institusi, salah satunya adalah interaksi terus-menerus, persaingan, kemudian aturan formal dan informal, kemudian adanya peluang dan pilihan, berbagai macam peluang dan pilihan. Ini menjadi dasar perubahan suatu institusi. Nah, penyebab yang lain adalah struktur insentif. Penyebab yang keempat, struktur insentif, artinya apa? Bahwa struktur insentif itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan suatu lembaga efisien atau tidak. Struktur insentif bisa terkait dengan nilai material atau nilai sosial. Nah, itu penyebab keempat. Selanjutnya adalah persepsi pelaku ekonomi. Persepsi pelaku ekonomi dan harapan terhadap kelembagaan yang disusun. Ini menyebabkan terjadinya perubahan kinerja kelembagaan dan bagaimana tiap individu berperan. Nah, Selanjutnya, e, diungkapkan bahwa institusi ini berperan dalam peningkatan kinerja ekonomi, sehingga di sini muncullah yang namanya teori atau ilmu ekonomi kelembagaan. Nah, di sini kelembagaan yang dilekatkan dari aspek sosial saat ini bisa melekat aspek ekonomi. Sehingga secara teori kita mengenal apa yang disebut cabang ilmu ekonomi yang baru dan dan inilah yang disebut sebagai new institutional economic. Oke, pemirsa, kalau ada new institutional economic, tentunya ada old institutional economic. Apa sih sebenarnya old institutional economic? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang old institutional economic, ada baiknya kita melihat siapa sih tokoh di balik old institutional economic. Salah satu tokoh yang berperan adalah feblen, commons, mitchell, dan ice. Jadi, kenapa muncul? old institutional economic Aliran ini muncul karena mengkritik ekonomi neoklasik. Karena apa? Karena ekonomi neoklasik terkenal dengan istilah mengabaikan peran institusi. Dikatakan bahwa old institutional economic mengabaikan peran institusi. Kemudian, salah satu cirinya adalah menekankan pada rasionalitas pelaku. Artinya, apa dalam aliran ini diasumsikan bahwa semua pelaku ekonomi, semua pelaku dalam institusi itu adalah rasional, padahal dalam kenyataannya tidak semua orang individu punya perilaku yang rasional. Kemudian, Salah satu kritiknya adalah bahwa old institutional economic itu lebih mengedepankan keseimbangan ekonomi, konsentrasinya pada keseimbangan ekonomi. Padahal kita tahu dalam dunia nyata keseimbangan ekonomi itu sulit tercapai. Itu aspek yang ketiga. Aspek selanjutnya adalah bahwa old institutional ekonomi menolak preferensi yang berubah. Jadi pilihan individu itu dianggap tetap. Nah, empat aspek ini yang kemudian dijawab oleh yang namanya new institutional economic. Nah, pemirsa, kira-kira uh, siapa tokoh di balik new institutional economic? Salah satu tokohnya tentunya pemenang Nobel Douglas North Kemudian pemenang Nobel juga tahun 1991 yaitu Ronald Coase dan yang terakhir adalah Williamson. Nah, apa yang dibawa oleh new institutional economic? Yang dibawa adalah kombinasi. Kombinasi antara old institutional economic dengan ekonomi neoklasik. Sehingga sebenarnya new institusional ekonomi adalah menjawab masalah-masalah perekonomian yang terjadi saat ini. Nah, pemirsa, apa kira-kira permasalahan ekonomi yang berusaha dijawab oleh New Institutional Economic? Nah, salah satunya adalah bahwa New Institutional Economic dia mematahkan superioritas ekonomi pasar. Artinya, apa bahwa pasar yang diasumsikan mengalami keseimbangan ekonomi, keseimbangan pasar dalam aliran new institutional economic itu tidak terjadi, sehingga dikatakan bahwa new institutional economic ini lebih sesuai dengan kondisi perekonomian yang ada di dunia, yang ada di dunia dan juga yang ada di... Indonesia tentunya, kemudian, new institutional economic juga membangun fondasi untuk pilihan atau preferensi individu, sehingga di sini, kalau aliran lama atau old institutional economic tidak memberikan ruang untuk preferensi. Nah, di aliran yang baru ini diberi pilihan, dan dikatakan bahwa setiap individu memiliki rasional yang terbatas. Nah, tiga hal tadi ini menjadi salah satu kelebihan dari aliran kelembagaan baru, dan ini menjadi salah satu cabang ilmu yang memberikan jawaban. Atas permasalahan-permasalahan yang belum bisa dipecahkan oleh perekonomian secara konvensional, nah, pemirsa, itu tadi gambaran tentang ilmu ekonomi kelembagaan. Bagaimana ilmu ekonomi kelembagaan dia memberi warna terhadap kinerja ekonomi, dan di sini dikatakan bahwa... Kelembagaan ekonomi baru berusaha menjawab permasalahan real, berusaha memberikan alternatif jawaban-jawaban yang belum bisa terjawab sampai saat ini. Nah, diharapkan bahwa institusi dan perkembangan ekonomi bisa saling berinteraksi, baik pemirsa. Sampai di sini, percobaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu!